وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كيف حالكم يا أصحابي؟ Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga yang di sana dalam sehat selalu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran kaidah bahasa Arab yang kita gunakan dengan buku Nahwul Wadih, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu taqsimul fi'li bi'tibari zamani. Itu kita masuk pada bab dengan judul pembagian fi'il bi'tibari zamani, yaitu sesuai dengan waktunya. Baik, sebelum kita masuk kepada rincian daripada pembahasan kita, kiranya sedikit saya akan menyampaikan secara umum bahwasanya materi pembelajaran kita ini berkaitan dengan masalah waktu. Di dalam kaidah bahasa Arab, waktu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya fi'lul madhi, yaitu waktu yang menunjukkan telah lampau. Fi'lul mudhari', yaitu waktu yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan masa yang akan datang atau waktunya sekarang dilakukan. Dan juga yang ketiga, yaitu fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan kata perintah. Sekali lagi, bahwasanya di dalam kaidah bahasa Arab waktu dibagi menjadi tiga: fi'il madhi, waktu yang telah lampau atau yang telah terjadi, dan fi'il mudhari', waktu yang akan datang yang sedang dikerjakan, dan fi'il amr, yaitu kata perintah. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah al-fi'lu al-madhi. Baik, silakan dilihat bukunya. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan buku panduan kaidah bahasa Arab ini, silakan teman-teman save atau menyimpan nomor admin, dan nanti admin yang akan memberikan teman-teman buku panduan materi bahasa Arab ini secara gratis, ya, ada di kolom komentar, ya. Silakan nanti teman-teman meminta buku panduan ini supaya kita akan berikan kepada teman-teman. Baik. Al-fi'lul madhi, kata kerja atau perbuatan yang telah lampau, yang telah dilakukan. Kita lihat di sini al-amtsilah, itu contohnya jara al-kalbu, waqafa ar-rajulu, da'a al-kitabu, daqat as-sa'atu, ja'at al-bintu, baghati ad-dajjajatu. Tayyib. Jara al-kalbu. Jara ini adalah kata kerja yang telah lampau. Al-kalbu artinya adalah anjing. Jadi kalau kita gabung, jara al-kalbu, anjing telah berlari, ya. Jara artinya telah berlari, al-kalbu artinya anjing, jara al-kalbu, anjing telah berlari. Nah, kata perbuatan telah berlari ini disebut dengan fi'il madhi. Baik, karena kenapa? Karena anjing itu telah berlari. Sesuatu yang dikatakan telah berarti waktunya lah lampau atau telah terjadi. Baik. Dan telah terjadi inilah yang dikatakan dalam kaidah bahasa Arab fi'lul madhi. Baik. Jara al-kalbu, anjing telah berlari.
waqafa ar-rajulu, waqafa ar-rajulu, laki-laki tersebut telah berhenti. Doa al-kitabu, doa al-kitabu, doa artinya telah hilang. Al-kitabu buku, buku tersebut telah hilang. Daqat as-sa'atu, daqat as-sa'atu, jam tersebut telah berbunyi atau telah berdering. Ja'at al-bintu, anak perempuan tersebut telah datang. Baghati ad-dajajah, yaitu ayam tersebut telah bertelur. Baik. Kita lihat di sini pembahasannya. Ta'mal al-kalimat al-ula fil amsilati as-sabiqati tajidha af'alan. Baik. Kalau kita mengamati kata-kata yang telah tadi saya sebutkan, yaitu jara, waqafa, da'a, daqat, ja'at, baghat, itu semua adalah kata kerja. Yadulu ala husulin amalin fi zamin khasin, yang menunjukkan kata kerja yang dilakukan pada waktu yang tertentu. Apa pada waktu yang tertentu maksudnya di sini? Yaitu kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu pada waktu yang telah lampau. Baik. Wa idza tadabbarta hadha az-zaman fi kulli minha wajadtahu zamanan madiyan. Nah, kalau kita melihat dengan detail, dengan seksama, maka kita akan melihat makna daripada fi'il tersebut menunjukkan perbuatannya itu adalah masa lampau, yang disebut dengan madiyan, itu kata kerja yang telah lalu atau yang masa lampau. Fa kalimatu jara fil misal al-awwal tadullu ala jari fi zaman alladhi mada qabla takallum. Nah, kalau kita melihat kata jara pada contoh yang pertama, menunjukkan bahwasanya orang yang berlari itu telah berlari sebelum kita berbicara. Artinya, sebelum kita berbicara antara saya dan teman-teman, misalkan saya mengatakan Muhammad telah berlari, maka sebelum kita berbicara, Muhammad ini telah melakukan sebuah pekerjaan, yaitu berlari. Inilah yang dikatakan apa? Qabla taqaddum. Artinya, sebelum kita membicarakan Muhammad telah berlari, ternyata dia sudah melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Apa itu? Yaitu telah berlari. Baik. Inilah yang dikatakan fi'lul madhi, masalah lampau. Baik. Intinya, fi'lul madhi adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan telah dilakukan. Baik. Wal kalimatu waqafa fil misali tsani tadullu ala al-wuqufi fi zamn alladhi mada qabla takallum aidan. Nah, begitu juga pada contoh waqafa, itu telah berdiri, menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki itu telah berdiri, yang dimana ketika kita berbicara bahwasanya Muhammad telah berdiri, yang dimana perbuatan Muhammad telah berdiri itu sudah dilakukan sebelum kita berbicara. Wahluma jaron, dan begitulah seterusnya. Artinya, semua fi'il madhi atau semua kata kerja yang menunjukkan telah melakukan sebuah perbuatan, maka disebut dengan apa? Fi'lul madhi. Baik. Apa kata pengarangnya? Walidzalik tusamma kullu kalimatin minal kalimati fi'lan madhiyan. Oleh karenanya, semua fi'il atau kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang telah dilakukan, maka itu disebut dengan fi'lul madhiyan, yaitu fi'il madhi. Al-qaidah, kita lihat di sini qaidahnya, rumusnya. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadulu ala husuli 'amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah kullu fi'lin, setiap pekerjaan yang menunjukkan sebuah pekerjaan pada waktu yang telah berlalu atau yang telah dilakukan, ya. Kullu fi'lin yadulu ala husuli 'amalin fi zamanil madhi. Fi'il madhi adalah sebuah pekerjaan yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut
telah dilakukan. Ini saya minta kepada teman-teman untuk dihafalkan ya, karena kaidah ini penting untuk kita menghafalnya, supaya ketika kita akan membaca sebuah buku atau mengerjakan sebuah teks dalam soal misalkan yang berkaitan dengan fi'il madhi, maka kita akan mengingatnya, kita ada gambaran karena kita sudah menghafal kaidah daripada materi tersebut. Taib. Intinya teman-teman, fi'il madhi adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan itu telah dilakukan. Taib. Kita akan beralih kepada fi'il mudhari'. Al-fi'il mudhari', apa arti al-fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau akan dilakukan. Baik. Sekali lagi, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Ya, beda sama fi'il madhi. Kalau fi'il madhi adalah sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Baik. Al-fi'il mudhari', al-amsilatu contohnya aghsilu yadayya, saya sedang mencuci tangan saya. Albasu asyabi, saya sedang memakai baju. Nal'abu bil kurrati, kami sedang bermain bola. Namshi fil hukuli, kami sedang berjalan di ladang. Yanbahu al-kalbu, anjing tersebut sedang menggonggong. Nabaha yanbahu artinya menggonggong. Yanbahu sedang menggonggong. Yantabihu al-harisu, penjaga tersebut sedang mengawasi ya, atau sedang memperhatikan. Ta'kulu al-bintu, anak perempuan tersebut sedang makan. Tatbulu al-wardatu, bunga mawar tersebut sedang layu ya. Taib. Tatbulu artinya layu, badala yabdulu. Tatbulu menunjukkan adalah fa'ilnya atau orangnya adalah perempuan, tapi itu kita belum bahas ya, nanti kita akan bahas. Intinya kita akan bahas fokus yaitu fi'il mudhari'. Baik. Al-bahsu, kita lihat di sini pembahasannya. Al-kalimatul ula fil amsilati as-sabiqati kulluha af'alin. Semua kata kerja yang pertama yaitu yang tadi saya sebutkan juga, aghsilu, albasu, nal'abu, namshi, yanbahu, yantabihu, ta'kulu, tatbulu, itu semua adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan tersebut sedang dilakukan ya, atau yang akan datang, karena kan maknanya sedang melakukan. Berarti kalau sedang melakukan yaitu fi'il mudhari', maksudnya aghsilu, saya sedang mencuci. Albasu, saya sedang memakai. Nal'abu, saya sedang bermain. Namshi, saya sedang bermain. Namshi, kami sedang berjalan. Taib. Li'anna kula minha yadulu ala amal fi zamin khasin. Ya, karena semua kata kerja tersebut menunjukkan pada waktu yang khusus. Apa maksudnya pada waktu yang khusus? Yaitu yang kita bahas adalah waktu yang sedang dilakukan, yaitu fi'il mudhari. Wa idza tadabbarta hadha az-zaman al-khass fi kulli minha wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbilan. Kalau sekiranya teman-teman mengamati pada kata kerja yang telah tadi saya sebutkan, itu kata kerja fi'il mudhari'nya, wajadtahu imma hadiran wa imma mustaqbilan,
maka engkau akan mendapatkan maknanya bahwasanya kata kerja itu dilakukan pada waktu yang akan datang, ya hadiran wa imma mustaqbilan. Fal fi'lu aghsilu yadulu ala husulil ghuslu fi zaman, yadulu ala husulil ghusli fi zaman al hadir aw al mustaqbal. Maka pada contoh aghsilu, saya sedang mencuci, menunjukkan perbuatan mencuci tersebut dilakukan pada waktu yang sedang dilakukan, awil mustaqbal atau yang akan datang. Wal fi'lu albasu, dan begitu juga pada kata kerja albasu, saya sedang memakai, yadulu ala husuli lubsi fi zamanil hadir awil mustaqbal, yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan sedang memakai baju itu dilakukan pada waktu yang sedang dilakukan dan yang akan datang. Ya, intinya bahwasanya fi'l mudhari menunjukkan sebuah pekerjaan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Baik. Dan lihat di sini yang di bawah, wa idza nazarta ila al-harfil awwal fi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al wa ashbahiha wajadtahu hamzatan aw nunan aw ya'an aw ta'an wa tusamma hadhihi al-ahruf al-arba'ah ahruf al-mudhari'ah. Ya, kalau sekiranya teman-teman melihat di awal huruf dari kata kerja fi'il mudhari' itu, pasti di antaranya ada huruf hamzah, ya, dan juga ada huruf ta, ada huruf nun dan huruf ya, yang dimana kalau kita melihat di awal hurufnya itu menunjukkan bahwasanya dia adalah fi'il mudhari'. Jadi tanda diantara untuk mengenali fi'il itu adalah fi'il mudhari', maka kita lihat di depan fi'ilnya, ya, lihat huruf, ya, lihat di depan fi'il tersebut hurufnya apa. Kalau huruf di depannya fi'il itu adalah hamzah atau nun atau ya atau ta, maka kemungkinan besar 95% maka dia adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan datang. Jadi dihafalkan, di antara tanda mengenali fi'il mudhari', kita melihat huruf di depan fi'il tersebut, ima dia waw ta, ima dia nun, ima dia ya, dan ima dia hamzah. Contohnya kita lihat di sini kan, aghsilu hamzah, nal'abu huruf nun, yanbahu huruf ya, ta'kulu huruf ta. Baik, semoga bisa dipahami, ya. Baik, kita akan baca kaidahnya, yaitu ringkasannya, semoga bisa dihafalkannya. Al-fi'l mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Wa la budda an yakuna mabdu'an bi harfi min ahrafil mudhari'ati wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Tayyib. Al-fi'l mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Fi'l mudhari' adalah, perhatikan, fi'l mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu al-hadir yang sedang dilakukan, awil mustaqbal atau yang akan datang. Sekali lagi, fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan atau yang akan datang, maka disebut dengan fi'il mudhari'. Wa la budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrafi al-mudhari'ah, dan harus, ya, dan pasti setiap awal huruf dari fi'il tersebut adalah hurufnya hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, semoga bisa dipahami. Intinya fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu sedang dilakukan atau yang akan datang.
dan pasti di awal fi'il hurufnya pasti imadiyah hamzah atau nun atau ya dan atau ta. Intinya salah satu daripada huruf empat itu kalau ada dia di depan maka pasti dia adalah huruf atau kata kerja fi'il mudhari. Baik. Kita sudah masuk kepada yang kedua tadi, fil madhi kata kerja yang telah lampau, fil mudhari adalah kata kerja yang sedang dikerjakan atau sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Adapun yang ketiga, yang terakhir yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Yaitu tadi yang telah kita bahas di awal, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Misalkan saya mengatakan pergilah Muhammad. Nah, kata pergilah ini adalah perintah. Perintah untuk bahwasanya Muhammad pergi. Di dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Al-amsilatu il'ab bil kurwati. Il'ab bil kurwati. Bermainlah dengan bola. At'im kittaka. At'im kittaka. At'im artinya beri makanlah. At'im beri makanlah. Kittaka kucingmu. Jadi at'im kittaka beri makanlah kucingmu. Nazib siyabaka. Nazib bersihkanlah. Nazib bersihkanlah siyabaka baju kamu. Nam mubakiron. Nam artinya tidurlah mubakiron pagi-pagi. Nam mubakiron tidurlah pagi-pagi. Maksudnya di sini bukan pagi-pagi jam 7 pagi bukan, tetapi mungkin jam 9 malam atau jam 10 malam. Ya. Tamahal fisair. Tamahal fisairi. Hati-hatilah tamahal. Hati-hatilah fisairi di jalan. Ajid matwat tu'ami. Ajid matwat tu'ami. Dapatlah mengunyah makanan. Ajid matwat tu'ami. Dapatlah mengunyah makanan. Baik. Kita lihat di sini al-bahsu pembahasannya. Al-kalimatul ula fil amsilati al-mutaqaddimati af'alan. Seperti biasa bahwasanya kata-kata yang berada di awal tersebut adalah semuanya af'al, yaitu kata kerja. Li'anna kula minha yadulu ala husuli amalin fi zamin khasin. Karena semua kata kerja tersebut menunjukkan sebuah pekerjaan yang dilakukan pada waktu yang khusus. Apa maksudnya khusus dalam pembahasan ini? Yaitu adalah kata kerja perintah. Baik. Wa idza tadabbarna hadhihi al-af'al wajadna al-mutakallim fi kulli minha yatlubu min al-mukhatab wa ya'murhu an ya'tiya 'amalan fi zamanil mustaqbal. Baik. Kalau kita melihat atau mengamati kata kerja yang telah kita sebutkan tadi, kita akan mendapatkan bahwasanya al-mutakallim, orang yang diajak bicara, fi kulli minha yutlabu min al-mukhatab wa ya'muru an ya'tiya 'amalan fi zamanil mustaqbal. Bahwasanya orang yang berbicara tersebut memerintahkan orang yang diajak bicara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Misalkan ini saya disebut dengan al-mutakallim. Al-mutakallim artinya orang yang berbicara, itu saya berarti. Al-mukhatab orang yang diajak bicara. Nah, ketika saya mengatakan pergilah, maka saya menyuruh al-mukhatab orang yang diajak bicara itu untuk pergi. Baik. Jadi fi'il amr saya terangkan di sini, fi'il amr selalu yang disuruh itu adalah domirnya a anta. Baik. Nanti kita akan bahas di sini. Baik. Intinya fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Siapa yang diperintah? Yaitu al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Baik. Sekali lagi kita lihat di sini,
wajadna al-mutakallim fi kulli minha yatlubu min al-mukhatab wa ya'muru an ya'tiya 'amalan fi zaman al-mustaqbal. Kita akan melihat bahwasanya orang yang berbicara tersebut akan meminta kepada orang yang diajak bicara an ya'tiya 'amalan, untuk melakukan sebuah pekerjaan pada waktu yang akan datang atau pada waktu yang diminta. Wa min ajli dhalik yusama kullu fi'lin min hadhihi al-af'al fi'l amr. Oleh sebab itu semua kata kerja perintah itu disebut dengan fi'il amr atau kata perintah. Fal fi'lu il'aq fil misal al-awwal yutlabu bihi min al-mukhatab ityanul lu'bi fi zaman mustaqbal. Baik. Maka contoh dari kata il'ab, bermainlah, pada contoh yang pertama menunjukkan bahwasanya seorang yang diajak bicara tersebut diperintah oleh orang yang berbicara untuk melakukan sebuah pekerjaan. Rumus dasarnya atau ringkasannya adalah orang yang diajak bicara disuruh untuk melakukan sebuah perintah apa yang dilakukan oleh orang yang berbicara tersebut. Misalkan saya berbicara sama Muhammad, berarti saya menyuruh Muhammad. Nah, yang saya perintah itu siapa? Muhammad. Taib. Dan kata perintah inilah yang disebut dengan fi'il amr. Taib. Kaidahnya di sini kita lihat fi'il amr huwa kullu fi'lin yutlabu bi husulin syai'in fi zaman mustaqbal. Baik. Fi'il amr adalah setiap pekerjaan yang diminta untuk melakukannya pada waktu yang akan datang. Baik. Sekali lagi, fi'il amr adalah sebuah kata kerja perintah yang menunjukkan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan perintah orang yang berbicara. Baik. Semoga ananda semua bisa, teman-teman semua bisa memahaminya. Ya. Sekali lagi, pertama, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan tersebut telah dilakukan. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut sedang dilakukan atau akan dilakukan. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, ya, sebuah pekerjaan yang di mana dia diperintah oleh orang yang berbicara tersebut. Misalkan saya memerintahkan tadi Muhammad untuk bekerja, otomatis Muhammad akan melakukan pekerjaan tersebut. Inilah yang dikatakan dengan apa? Fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Tip, teman-teman yang berbahagia, inilah pembahasan kita. Barangkali apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan materi pembahasan kita ini, kita akan kirimkan secara gratis. Di kolom deskripsi saya akan menulis nomor saya, dan silakan teman-teman save nomor saya, dan silakan untuk meminta buku panduan buku bahasa Arab ini. Supaya dengan kita belajar dengan menggunakan buku, insya Allah lebih mengena dan lebih cepat pahamnya, insya Allah. Dan untuk mendukung channel ini, silakan di subscribe channel ini dan di share. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman lain. Insya Allah kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pada pelajaran judul Al-Fa'il.
fa'il. Afid al-fa'il, fa'il adalah pelaku. Apa yang banyak berkaitan masuk dengan pelaku, maka silakan terus ikuti pelajaran kita. Mungkin sampai di sini, saya cukupkan.